Selamat sore, kembali lagi bersama saya Bribda Adiah dari Kepolisian Resor Cirebon melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Cirebon H-1 Hari Raya Idul Adha pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2020. Untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah terpantau lancar terkendali, begitu pula sebaliknya dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta aman, lancar. Masih aman, lancar, terkendali. Demikian yang dapat dilaporkan dari Pos Sumber. Situasi arus lalu lintas arah dari Jakarta menuju Jawa Tengah terpantau masih landai, tetap ditembak kupang Ambon. Pintu gate yang dibuka 9 pintu untuk antrian. Melaporkan langsung dari Polres Cirebon.